Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, tim dari Jelajah Misteri di situs Biting. Perkenalkan, saya Mbak Darmo. Saya Aris. Saya Hisham. Malam ini tim Jelajah Misteri ingin menguak informasi atau menceritakan apa ya, sejarah Biting. Kenapa dinamakan Biting, bentuk sebenarnya ini kayak gimana, agar masyarakat Lumajang tahu sejarahnya. Ya, jadi kalau boleh tahu ini, dulu situs Biting ini gimana awal mula sejarahnya? Dahulu kan masih zaman kerajaan ini, sebenarnya bangunan ini sebuah benteng kerajaan yang sangat besar, tapi karena apa ya, terkerus usia, makanya inilah sisa-sisanya itu bongkar jadi setinggi ini. Sebenarnya sih ini jauh ke sana benteng kerajaan, jadi akan lebih lebar lagi. Kalau soal sejarah, dari sebenarnya bukan kota, tapi bentengnya itu sendiri yang dinyatakan oleh masyarakat sebagai asal usul nama desa Biting. Benteng ini yang dijadikan nama asal usulnya. Berarti Biting itu benteng, tak berasal dari kata benteng. Oh, seperti itu. Ya, oke. Kalau boleh tahu, ini dulu kan kita sudah tahu tempat sejarahnya. Ini dulu ada sebuah benteng. Terus karena sudah tergerus ala zaman, kira-kira karena ini udah lama terbengkalai, masih nggak ada penunggunya di sini, yang tetap di sini. Kalau penunggunya sih yang saya tangkap di sini ya. Iya. Memori zaman dulu. Memori zaman dulunya itu lingkungnya. Iya. Ini kan sebuah benteng ya. Yang saya tangkap ini dulu tempat kayak bersembunyi ya. Di sini, di bawah sini ada beberapa ruang. Dan sering digunakan orang untuk ritual di sini. Oh gitu. Jadi sini, di bawah ini masih banyak terdapat labirin-labirin seperti itu ya? Iya, hampir seperti itu. Oh. Untuk menjuru kemana kita nggak tahu ya. Iya. Oke. Iya, untuk Mas Darmo. Ya, Mas Darmo ya? Nah, kira-kira di Biting ini ada nggak penunggu dari gaibnya itu sendiri? Penunggunya ada. Beliau kakek-kakek. Kakek berapa orang? Satu. Cuma satu. Kalau ada lagi nggak kira-kira sekitar sini selain kakek-kakek tersebut? Sebenarnya yang positif hanya di sekitaran benteng ini. Entah kenapa di luarnya kok banyak yang negatif. Gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Kenapa kok kira-kira kok banyak yang negatif di sini? Ada apa? Entah mungkin kita rasa diganggu. Mungkin karena tempatnya ya, Mas ya. Ya kita sih yang apa? Kayak mereka yang malah yang keganggu. Gitu loh. Mereka yang datang ke kita. Berarti sini aslinya ramai banget ya di sini ya, bagi penonton banyak itu ya. Iyalah, ya penonton tuh sangat. Dan ibaratnya kita makanan.
Kalau yang sempat saya dengar ya, kan ada larangan memang untuk masyarakat luar, kan dilarang membawa meskipun kepingan kecil batu bata ini. Karena pernah tetangga saya itu membawa sekeping kecil. Tujuannya apa? Enggak tahu. Kepingin penasaran aja, kepingin tahu katanya. Membawa sebagian kecil, bawa pulang, besoknya gila. Langsung gila. Mengikuti mitos mungkin ya Mas ya. Kalau membawa ke suatu tempat keramat nanti jadi seperti ini mungkin dan tanpa tahu akibatnya. Yang disebut akan melalui proses permisi dari mungkin seperti itu. Iya. Untuk saudara Arif, kira-kira hawa atau aura yang dirasakan di wilayah ini sejuk. Apa? Kemarin panas atau? Iya, cenderung ke sejuk. Sejuk. Iya. Beda lagi kalau kita melangkah keluar situ. Kalau kalau untuk hawanya sejuk, cuma rasa sesek gitu karena saking penuh. Iya. Kalau untuk saya sendiri, bukannya sejuk sih kalau untuk saya. Ini kayak apa ya? Kayak ditarik malahan. Kandik sini. Kayak ditarik. Rasanya itu kayak ditarik. Untuk suruh naik gitu. Tapi gimana mau masuk gitu loh? Kan nggak ada. Nggak ada, nggak ada luar. Ada gerbangnya. Ada tapi beliau bertanya tujuan kita kesini untuk apa. Itu yang tanya siapa? Dia membelakangi beliau itu, membelakangi, membelakangi. Dapat. Dia langsung bawanya dari area Wiraraja ya mungkin ya. Tidak disebutkan namanya, cuma menyampaikan pesan. Mungkin teka-teki Jawa. Lemai wis uwek. Entah itu apa artinya aku nggak tahu gitu. Soalnya itu teka-teki Jawa mungkin ya. Kalau untuk saya tetap beliau masih berwujud tua. Yang berpesan
hati-hati katanya. Hati-hati kenapa? Gak tahu beliau pesannya hati-hati. Pangas pipi. Bilang bahasa Jawa pangas pipi. Matinya apa itu kira-kira? Ya kayak kita harus menjaga perilaku. Ya menjaga, misalnya ibadah, kita menjaga ibadah kita ya, dalam pergaulan ya kita menjaga tutur kata kita. Mungkin ada hal lain lagi yang mungkin ingin disampaikan oleh beliau kepada teman-teman yang ada di sini. Wah, satu ini agak marah tuh, kayak karena nggak permisi, nggak tahu. Lain-lain, bukan sang kakek tadi. Ya, yang tadi penebulan kesendi aku. Yang di tadi kan disampaikan. Sama seseorang ketika komunikasi itu dapat pesan lemai wistuat itu apa mas maksudnya, soalnya kayaknya itu teka-teki Jawa sih, tapi gak tahu aku artinya lemai wistuat itu artinya kan bumi kita ini sudah tua. Apa? Yang kita pijak ini sudah tua. Apakah kedepannya ada rencana atau kita justru disuruh hati-hati atau gimana? Itu sih bukan hati-hati kan, sebenarnya memperbaiki ya perilaku kita, ibadah kita, karena kan bumi ini sudah tua katanya. Supaya kedepannya lebih baik gitu. Iya kan, itu sebenarnya kan lemai wis tuwa sebagai pengingat itu mungkin. Iya, pengingat utama. Kan bumi tuwa, kalau kita kan di rukun iman kan sudah ada kan iman kepada hari akhir. Ibaratnya kita diingatkan oleh mereka ya. Bukannya apa pesan dari mereka? Bukan pesan sebenarnya, nasihat. Kalau pesan kan kamu harus ini, lakukan ini. Kalau ini kan nasihat buat, bukan cuma kita, buat seluruh. Soalnya kan selama ini meskipun saya dikasih pesan ini saya menghiraukan, soalnya bagi saya kepercayaan saya sendiri ya, namanya mereka makhluk manipulatif ya, ya saya acuhkan gitu. Saya nggak tahu ini kedepannya kayak gimana gitu. Entah nanti beberapa orang percaya apa enggak yang melihat, kan memang seperti ini realnya ya mas ya. Iya.